Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru ma salli wa sallim barik ala sayyidina ulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du teng resos dan tenturiyah wali wah kiai haji Ahmad Mutamakin wabil khusus teng riki wanten kiai haji Ahmad Matohir wanten kiai masfuk mbah duri Stanten Duryah sangking Mbah Dullah, Mbah Nawawi sangking Stanten Duryah, Mbah Hindro sangking Mbah Siros, Stanten Semawan yang kami hormati. Ini wonten Lele Kulo, wonten Rosin, wonten Mas Syafiq, Stanten Mas Ahmad, Mas Fatki, Stanten yang kami hormati. Iki jari tiang ini ngisi itu Mbah Mutamakin prestis saja ini berikut dikongkon. Kulo nawang cerita tentang Nami Ahmad. Kula nate gadah kitab, insya Allah kitab ini tesih. Jadi kitab sing kula waos niku kata Ahmad niku afal tafdil boten hamida yahmadu wakek mutakalim terus ahmadu aku muji niku boten cara kitab sing kula waos. Tapi ahmadu min huirihi Kanjeng Nabi niku nak muji pangeran niku kualitasnya lebih mutu ketimbang nabi-nabi yang napa lain. Mergi nabi-nabi yang lain niku nak ampun ngadepi mahsyar niku pun panik. Panik niku nak ning bab tawadhu nggih sae. Kados muni nafsi nafsi awakku awakku. Terus Nabi Ibrahim sing ngoten tope niku nak teng mahsyar niku pun panik. Dijaluki syafaat niku mboten saged muni nafsi nafsi. Nabi Musa sing biasanya men protes mawon niku mboten saged. Dan sakurip-uripe namung protes. Sampai saking seringnya protes niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tanglet. Apa pangeran gak tersinggung wong kok isane protes. Niku nggih jengben nggih namung matur nafsi-nafsi. Tapi Nabi niku tiyang sae, protes nggih sae, mboten protes nggih sae. Mumpa Nabi Musa mboten protes, sampean salat ku 50 rakaat. 50 salat baru kae didemo Nabi sinten? Musa. Nabi Musa demo mboten sak jenengan mboten. Ndek niku isin ana wong luwih ahli ibadah timbang umat. Ya Muhammad, irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Ya balik nang pangeran njaluk keringanan. Lah kenek nopo? Kowe diwajibno piro? 50 salat. Inna ummataka la tutiku dalik umatmu ora mampu umatku sing gagah-gagah ora mampu meneh umat jane kira di niat nyek tapi sing nyek lah wong nyek tiyang saleh niku baru kira Nabi Muhammad munggah lha nek di nyek wong saleh niku nggih sae wong saleh niku nak nyek niku mulang muni goblok niku murid terus regep dadi pinter terus nak di nyek wong saleh niku dinikmati mawon akhire niku dados salat niku namung limang pinten salat kuwata lah cerita protes-protes Nabi Musa Israel orang merasa ini diculek wong, nanti diculek diculek Nabi Musa. Aku ikut kalimu wong, apa mati rau no konfirmasi sih, aku gak mungkin. Jadi ini, jadi Israel pas lonang lonang dia but dijual tas oleh Nabi Musa, dia picek akhirnya. Alasan itu anak kalimu wong, aku ikut kekasih pangeran. Kok apa mati rau no konfirmasi? Mestinya Allah ngabari sih orang aku lonang lonang. Kata cerita-cerita tentang protesi sinten Nabi Musa sinten Musa. Tapi baru kaya Nabi Musa itu ada kecerdasan. Mungkin kalau mau entah berapa kita bebas mutamakin. Wonten kecerdasan. Bahwa tiang niku kedah gada logika. Meskipun wonten nubuah ini wonten logika. Bahkan pangeran piyambak niku mbek Musa itu tidak diskusi. Jadi piyambak ini niku janji sakuse menang saking Fir'aun niku umate dijak nampa Taurat teng Gunung Sinai. Mun waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limi qadina ini kalian tabarruk nang tahfid wingi tanggal 7 kalian niki ngaji bin nazar kula piyambak gadah bapak riyen ngaosi teng mriki teng Badullah mulai alit kula ge sering disaksuan teng Mbah Muat teng Bali wiwitanipun teng Mbah Sahal menjen nembe sepupu Mbah kula terus kula niki turunan mriki sing jalur sing disebut Mbah Asnawi sepuh dimuter saking Damaran tapi jelas pernah nom terus kok kongkon-kongkonan suwe-suwe sing ngongkon nggih sakake kok di PHK suwe-suwe. Terus baru kaya protes kula balik-balik protes niku nak sae. Iku melahirkan logika ingkang sae. Nggih wau, aku iku kalimu wah kok ora dikonfirmasi mesti aku bak mati iku dikabari sik. Begitu juga bareng nampa Taurat tu waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limi qatina. Nabi Musa ini ngajak tiang pitung puluh dijak mojok teng turi sina. Gus umah umi piye terus Nabi Musa saya mulai aku sudah Taurat. Tiang pitung puluh nung Israel berikan berada kok enak. Bukti ini nopo nak niku pangeran sing nyukani. Lan nuk minalaka hatta narwahan apa? Jar. Ndak bisa kita harus menyaksikan wong seksi ora roh. Kok jenengan terus mojok ngoten mau. Pangeran gentenan sing tersinggung wong ora nabi kok jalur roh pangeran. Akhir fa akhadatu mus
itu sambar berdek, mati kabeh yang pitung puluh. Lalu Nabi Musa itu pangeran diwarai Gusti jenengan wis pundi wong tak jak ben dadi seksi malah jenengan pateni terus seksi kula sinten uripno malih uripno nek terus Nabi Musa aku saking saya naik dhewe pangeran mun diwarai niku Nabi sinten Musa lha wis semono nak mung mahsyar niku pun mboten saged apa-apa buar ngerti kiamat ngerti haulul mauqif niku mau ngendikan Allahumma napa nafsi nafsi namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing gadah nyali secara keilmuan, saya ulang lagi secara keilmuan karena Allah itu rahmatnya tidak terbatas akhirat itu tidak bisa membatasi Allah, Allah tetap Allah ya buatan sakit, jenang ngelengno pengiran Gusti ini pun akhirat, pun amal pun buatan sakit buatan sakit emot tuh Gusti ini pun akhirat, buatan sakit dan susulan Allah tidak bisa, akhirat pun tidak bisa membatasi Allah subhanahu dan itu Rasulullah tahu betul bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah Ta'ala Allah tetap yaf'alun apa? Mayas dan ini yang tidak no, Allah itu cara Jawa ini tertarik muji ini Muhammad muji yang sudah terbatas ini akhirat itu cek muji aku nah aku bisa ngeki ya sapa ini fa Muhammadun Ahmadu min wiri Muhammad itu wong sing carane muji luweh muji timbang dia sebab ini makalah yang paling kula kenang tengene Imam Ghazali ini beliau cerita orang-orang lafad hamdun yang semua nabi koyok pilihan yang dipilih Rasulullah Muhammad SAW jadi kata saya kalimah-kalimah tahli ini pun Mbah Kawula, Mbah Mu'ad Tohir ini aku sering diwaca, ini bisa ada malaikat aku ada kitab namanya Mukhtarul Ahadis ini aku nak ada orang mati subhanahu wa bihamdi ini aku at-abad al-malaikat aku sengen selam malaikat aku ditulis cilik itu kalimah tohibah ditulis gede kertasnya ra cukup sampai malaikat takut pikiran ini caranya kalau nulis sepuluh Gusti saking bingungnya ngadepi kalimah apa? Baik kalau beri contoh ya, misalnya ngeten ketika kita muji kan sering ngendikan hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u apa? Mazita tapi nikmat yang kepada kita ini kan terbatas apapun banyaknya nikmat itu tetap terbatas terus la nuksi sana'an alika antakama asne ta'ala nafsi kita ini apapun hebatnya kita sekalipun Rasulullah itu nabi, nabi terbaik tetap nabi, nabi itu manusia manusia itu tetap ada terbatas berhubung nabi perso, anak beliau itu ada terbatas sebagai manusia ini aku nambahi pujian la nuksi sanaan alika anta kama atne ta'ala nafsi supatus pujiannya tidak terbatas maka pujiannya nabi dilimpahkan sebagaimana engkau memuji diri engkau hanya sebagaimana zat yang tidak terbatas dengan pujian yang tidak terbatas jadi riyen sederenge nabi dados imam teng Masjid Aqsa ketika mau mikrot niku wonten kontestasi tahmid nabi selawe kan mau tahmid dan mbek pangeran akhirnya pangeran sing menang kuwe Muhammad mulane nabi-nabi terus ikrar kan imam niku wonten kontestasi napa tahmid dan itu semua kalimat yang dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ketok misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi sing ngebaki langit ngebaki bumi langit dan bumi apapun luasnya itu terbatas mulanya ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du cara sampean kakuati soalnya dan yang lain-lain maksud saya itu dan yang lain lain terus tiang-tiang Jawa nak tahlil itu ini aku sakjane tahlil itu kudu arang-arang mereka muntek ada dama wasi'ahu ilmu wah ada dani amillahi wa ifdoli untuk semua coba afdoli semua walhasil itu la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmu wah ini apa entek saya baca kalimat ini ya Allah sejumlah nafas saya sejumlah apa saja sejumlah ilmu ini jenengan maknanya pokoknya buat apa terbatas dan itu yang dadek no hadil ummah ummatun marhumah umat sing sok ben terus Allah perso terus teng aras sampai teng swarga namun kan muji pangeran ini disebut da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin mergo ketika nabi-nabi lain niku pun cara Jawa nu pelu pun boten saged muji pangeran sagede namung nafsi-nafsi Allahumma salim salim Nabi Muhammad tesih ngaji muji teng Allah subhanahu wa ta'ala jadi nabi nu perso betul jenengan teng donya nggih Allah teng akhirat nggih Allah teng donya nggih kedah disujudi teng akhirat nggih kedah disujudi mboten kados jenengan misalnya bu swarga seneng hore wis ora usah subuh ora usah poso lha iku ora bakat wali lho wong kok seneng bu swarga perkara apa duwe widadari wakil widadari kelebihane ayu gak njaluk blonjo niku widadari kelebihan kedua jumlahnya kathah mboten cem
ketiga ayu tanpa salon sampean bojo teng Jawa ora wis rapati ayu disalok dong ngetekno dhuwit perubahane yo ora signifikan kan ra direpot berarti dari itu kelebihane wis ayu mboten njaluk apa blondo jumlahnya juga banyak nggih mboten cemburu. Lah niku umatnya Nabi sing niki bakal sing wali niki khole wali niku nggih kata sing tetep Gusti teng swarga wonten salat nak mboten nenten salat kula ora usah mlebu swarga. Jadi ra iso mbayangno ning swarga kok hura-hura. Hure saiki ora usah subuh, ora usah ana obrakan subuh cara kangkang wis ora ana takziran. Terus sampean ape nyabu wae ning swarga iku ana wa khamril ladatin syaribin hure saiki soleh ngefly niku mboten. Terus wali-wali niku kula nate maos ikhya niku. Fama radu an uwidu bilad latil jannah ilmahu. Ilmahu niku bali teng wali-wali niku. Ilmahu wa tasbihahum wa tahmidahum. Bahkan mereka ketika ditawani swarga, kita kei swarga gentine kira usah sujud mboten pur wong muamalah mbek jenengan Gusti kok kula mboten sujud terus isine wong ten swargane jenengan kok mboten pamit jenengan terus mboten sujud teng jenengan terus ra ono kegiatan nyembah jenengan niku apa-apanan Gusti mboten masuk akal sama nak gak iso bayang iki ora wali sama iso misalnya kula kula ndak pernah putu mbek Pak Matus wis gak kem lebu omahku ora usah pamit nak mangan ora usah pamit opo ora usah pamit kok aneh wong mlebu meh wong kok ora pamit lha wali ge ngoten sekene swarga sak karep-karepmu wis lali aku ora apa-apa wis sak karep-karepmu sampe ngelor iki dadi opo sak karep-karepmu lha pancen swarga istilah ngono wa khurun in ka amsali lulul maknun sing diapalo kangkang inna ansana gunar apa insa fa ja'na gunabaron wis sing diapalno terus lha niku nak cara wali sing dilengilinge mboten akaro jaalnane iku wae sapa jaalna kang gawe ingsun ingsun sapa Allah kan ansana ingsun sapa dadi wali ngilinge tetep apa wae mau sampean ilinge akarone dadi pentingane wali gampang ngger maca tafsir kok eling akaron berarti ra wali nah eling ansana yo wali mergo eling nane dhomir nah iku sini fa usribat makna dhomiris sane dadi wali tenan terus niki ngomong cerita wali nak pun ngeten iki terus disebut mutamakin. Mutamakin man tamakkana fi maqami. Dene wis oh tetek oleh dadi wali ku sampai ora roh bedane akhirat, ora roh bedane dunya mun mboten enten. Mulane dewe Imam Ghazali farq dunya wal akhirah wahid. Pengenane dunya wal akhirat ya padha. Zaman ning dunya kerinduane wali ku mbek Allah, sok ben ning swarga kerinduane mbek sinten? Allah. Mulane masyhur teng kramate Abu Yazid Al-Bustami niku teng swarga ngowah-ngowah. Wancane wis pesta macam-macam. Wan khomer dimpin halal wa khomri ladatil li syarifin wah ini ketemu mbek pangeran terus takok kanca-kanca kula teng pundi Gusti ku ning pawon mangan terus wong pancen bu swarga kepingine mangan lan aku ning kene wae ambek aku wong kowe kepengen menjen ambek aku niku yo ora takok sing di swarga sapa terus pamit bareng wonten pengumuman semua ahli surga disuruh suwan apa mun suwan apa ditakoki kalian kowe njaluk apa njaluk napa Gusti mangan cukup, semua babon cukup, kabeh cukup. Ini kita buatan jorok, macam istilah inna insya Allah bulan apa? Insya. Terus dari pemikiran saya kita tak umum no, kau tak rida ni orang bakal tak usir sampai suwargo lah. Niku sepuluh gula ikut dulu, ku ngerti ini ditakok ibu pemikiran. Jadi ibu suwargo terus lonang lonong, golek bujule, golek pakan, kak takok sing duwe ku. So, ya alhamdulillah kok tetap bulan apa? Suwargo, ku dunia diusir mana sih jenis ini? Tapi alhamdulillah kok mutan. Terus kula suwon barokah khol teng Mbah Mutamakin jinan pirsa. Terus sing garan mutamakin itu mutamakinun fi maqami. Terus tiyang niku ngertos tenan duduk perkanane al abdu ma arabi. Mulane jinan maca Quran kadang-kadang dia diangen nang jari swarga wis ana pesta bebas widadarine niku jari pitu malah kiai iki ana muni 70, ana sing gak trimo muni 700 oleh ngayal macam-macam lah. Ewa semanten swarga niku kata kuncine tetep da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Teng akhire surat Zumar ki ngoten. Sakwise waku dias danten wa qil alhamdulillahi rabbil alamin. Niki penting kula aturaken kersane jenengan pirsa. Terus dawuh Umar bin Abdul Aziz, nak kalimah iku kalimatu ahlil jannah. Saiki sering mbok ulang-ulang ning donya alhamdulillah alhamdulillah. Sehingga kowe darani sahibu hadil kalimah, kowe darani pemilik kalimah itu. Sehingga karena anda pemilik kalimat itu dan itu kalimat itu ahli jannah maka anda pasti menjadi ahli jannah lalu disebut kalimat itu toyiban itu ilahi yas'adul kalimut toyib wal amalu sholihun apa yarfa orang pantas kalimat itu diwacanin rokok orang pantas kalimat ahli itu diwacanin rokok dan ini dada sekolah suwun lah
baru kaya ngaji ngaten iki jenengan ngertos kualitas kalimat sing diajar para wali kenapa sih ono la ilaha illallah wa subhanahu wa bihamdi subhanallahil azim kados soal sing diwacaaken kalian Mbah Mu'athahir. Kula gadah kitab kathah termasuk Musnad Ahmad termasuk kitab Said Muhammad Abu Abdul Farad. Niku wonten tiyang niku innallaha ta'ala istakhlasa diceluk dhewean. Diceluk wong sitok ala ru'usil khalaq di depan umum. Fayan suru alaihi tis'an wa tis'ina sijildan dikai 99 bok kullu sijilin minha maddul basar setiap bok itu sepanjang mata melihat takok niku napa mawon Gusti sebab itu catatan kesalahan Anda salah itu pitung sangang pulau sama napa bok per bok sepanjang mata napa melihat sebab itu ngotong terus dia frustasi terus gimpun Gusti orang-orang aku yang berargumentasi ini cerita rasional azulamat kakata bati makanya tak apa loh hadis ini mungkin jemben tak gugat malaikat tak menawamin dikisah mau kata Nabi Musa waktu kan jangan-jangan malaikat itu sentimen jadi aku yang lakukan elek ditulis tapi orang boten terus dimanjen dulu lagi nakalkan terus ditakoi semacam-macam gak kayak tenang aja dicupuk no bok cilik seada jam dorong mereka seada jam di toko ini seada jam-jam tangan betul jam dinding jam nopo innakala tuzlam gue gak bakal didolimi itu kan ampun terus bocah ini protes dari pangeran protes saya kan mahadin bitoko mahadin sijilat sak bok cilik ini Gusti apa ditimbang kalian kesalahan sak monten katain iya dari bareng ditimbang fatu do'u sijilat fikif fatin wonten semua coba fikif fatin ini gimana ada tebah mun jadi bah mun kena moco kitab gue pengbindo senang contoh kayak moco kamus yang bener gue kifah cek apa moco mergo ke Jawa yang wis kadung salah gue akeh mikir ekonomi jadi ben sing kadung salah ya tetep ono sing bela jadi bapun moco kitab gue pengbindo siji nuruti adat siji nuruti kamus bareng saya gitu sekolah yang dindi gue terus nuruti kamus tuh akhirnya sama ini ke Jawa gue rapati bener nak moco lu kalau ini menangis ke cilik gue lalu ke Jawa moco buat dilalah bareng suwe-suwe akeh sing alumni luar negeri moco ini buat dalalah jenteng kamus itu dalalah kalau cilik kalau ini ngaji ku master simai bareng tua-tua kok jadi master samai terus ya macam-macam lagi ya ini bareng ditimbang fato sati sijil salah yang sangang pulau sama bok kalah abad yang lain-lain mau sitok mereka malaikat itu diteror kalian pangeran kue wanira mempertimbangkan namaku gue bosan mantan gue sedikit tetap pas mana jenang tak menang no, ya gue menang nah saya ini do tijak tahlil malah do turu ngentah ini mau idul hasanah betul penting mau idul hasanah kalau mau kodoh bucu kulo aku mau idul hasanah yang kajian saya seneng tawa duit sama ini putu dudang bayi teko nak perkara nasihat betul seneng mau nasihat itu ribet betul ribet sebut ini nasihat ini dikongkon wae nak berdituntut gue sebab ngomong tok reso ngelakoni penak sih ngongkon mana yang kalau nak pidato mesti ilmiah mereka nak nasihat itu tuntutannya banyak karena ilmiah tuntut kono kitabe kono kitabe dados kula suwun sampeyan nak maca la ilaha illallah niku sing tenanan dijiwai. Dawuh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku nak ngendikan ussisati samawati wassafu wal ardu ala la ilaha illallah ala kalimatil ikhlas. Mergo iku mizan, mizan niku ukuran. Saiki khuliqatil jannah liman qala la ilaha illallah wa khuliqatil nar liman yakba atau liman aba la ilaha illallah. Swarga sing koyo ngono mewah. Ukurannya apa? Bagi yang melafatkan neraka yang kayak gitu ekstrim ya bagi yang menolak jadi suarga yang megah ngono itu desainnya itu demi yang melafat nolak ngono anak tahlilan kok tinggal ngantuk kok tinggal turu kemudian anak yang tahlil yang sepuh mbah sopoh diumum no tahlil jadi mbah ini yang canom no waduh sawi mesti komentar aku lah belak-belak keluar kiai ini nanti cilik nanti tahlil tengguri ini gue sanggara anak mbah ini yang mimpin tahlil waduh rak sawi lagi ini kita podo dia ini mulai lelmo pisan pintu masih sol suwargo suwe nera berber gue podo ini podo dia ini dorong lor terus kadang-kadang dia ini mau dia ini kadang kayak muridnya bapak tata ibah kok suwi sungkan gue terus diundang kok sedih lu ya soal hasil itu terus akhirnya suwargo neroko itu dunia tiga gue kanggo saya mau suwargo gak gue neroko terus butuh pelatih akhirnya damel rasul jadi semua desain dunia itu kan kepentingan eksistensi la ilaha illallah mulai disebut wajah alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarjud jadi apa? Ukuran tiang elek ya innahum idha qila lahum la ilaha illallah yastakbir wong elek ini sopok orang yang ketika dilafatkan la ilaha illallah ini sombong sombong itu menolak mulai kalau suwon ini baru kayak ngaji ini sampai ngerti tenang kenapa la ilaha illallah muhammadur jadi sekarang ini tiang sewu ngundang kulo sehingga jelas unsur keluarga
ambek Pak Mu'adz Shitho, ini merang Pak Mu'adz Shitho, orang pernah mbah lah saya ini dosa koyok ngono akiye piye-piye dosa itu ghairullah dibanding Allah malaikat ditakoki pengiran, kowe milih ndi? Kowe wani ra mempertimbangkan namaku? Ya mboten wonten, ya menangno. Akhirnya ditutup hadis itu fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un, ndak akan ada sesuatu yang bisa ngimbangi asmane Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebut kulillah tumadarhum fi khawdihim ya lak. Dan terus tahlil-tahlil sing dipilih para ulama, para wali itu kalimat-kalimat sing luar biasa. Mulane sakjane suatu saat niku kudu dirubah lah. Kados tahlil itu sing acara inti. Sing mau ido iku selingan, mau ido ya tepak-tepakan no. Kadang ya mutu, kadang raya mutu, karek kiai ini pas atine seneng ta ora. Kadang panitiane cocok ta ora, mau ido iku ya wong dok seran. Napa? Dok berdiamuk bojone terus sampe nasihat wong wedok itu taat sing lanang. Wong temak kok bakas ngono mesti berdiamuk. Rugi iku mau ido. Dana kalimat ora stabil to. Stabil. Terus niku sing kula aturaken kersane jenengan maos Quran niku luar biasa. Sebatu sinan kertas. Kenapa summa aurasnal kita beladi nasofaina min ibadina. Terus ana ufaminhum dzalimul li nafsi. Kuwatah ulama tafsir sing bingung. Wong dolim kok disebut istofaina. Ku sak dolim-dolime wong Islam betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku wis dadekno unsur kedzalimane diabaikan tetep dekne iku min ahlil jannah. Soal neraka sik ku ya urusan sampeyan, urusan pengalaman ya tapi utama siate ya akeh. Tapi tetep barokah la ilaha illallah iku tetep tercatat min ahlil jannah. Terus akidah sunah ngeten kedah tertanam. Mangko la ilaha illallah dakhalal jannah wa insana wa insaraka. Wis cocok ra cocok wong dewe kanjeng Nabi. Aja bae kowe saleh terus ra cocok hadis iku ndak bisa seperti itu. Terus wonten diroyah. Diroyah itu kajian. Napa? Kajian. Kajian ngeten. Iya ya. Aku diceluk wong sewu sing ora keluarga ra guru mek sitok guru mesti menang guru. Piye-piye maksiat iku ghairullah dibanding Allah mesti menang. Sebab niku terus wonten aturan ape mati kon nyebut Allah, Allah, Allah. Senajan tono ya rada akal-akalan, kula nate protes bagi alim sepuh. Kenging napa to Mbah, wong hadise mangkana akhirul kalam la ilaha illallah wa dakhala al-jannah kok teng Jawa namung digenti Allah, Allah boten la ilaha illallah. Jawab iki ne lucu. Ki Jawa iku pinter hak. Wedine pas la ilaha terus pesek mati. Lah nek Allah ora aman. Lho kadis wis saged diakali Mbah. Ya wis pokoke ngono. Ya wis mumpet nyebut nama-nama sae sae. Dadi talket akhire gak la ilaha tapi Allah. Wedine la ilaha pas la ilaha terus sek. Kan ribet terus. Jari kiai niku kudu kok sampean cocok monggo mboten mboten apa-apa niku urusan ilmiah ya. Ora penting debat iku mboten bener. Tapi misalnya wonten sing la ilaha kok langsung mati, kula lah tetep yakin husnul khotimah. Karena niatnya tetep la ilaha illallah. Nah, cara Imam Sanusi sing aran Ummul Barohin ngeten, niki penting kula aturaken. Kersane husnudzon mbek tiyang mukmin. Asal dia mukmin dan perilaku masa lalunya mukmin, sama lagi asal dia mukmin dan perilakunya selalu mukmin. Mboten kados Firaun. Sama lagi ndak kaya Firaun. Itu ketika orang mukmin bilang la ilaha, niatnya ada ilallah apa ndak? Ada kan? Padahal niatnya orang mukmin itu dihitung, itu satu. Berarti hakikatnya dia tetap la ilah. Terus kedua ngeten dewe Imam Sanusi. Imam Sanusi kan ada pertanyaan, fa in qala la qala qala. Misalnya ada yang komentar begini. La ilaha itu nafyun li jami'il uluhiyah atau li nafyun li jami'illah. Sing nglebokno Allah. Berarti la ilaha itu ateis karena nafyun li jami'illah, semua Tuhan dinafikan. Kemudian illallah isbatullah. Berarti ateis tauhid, ateis tauhid. Kalau la ilaha itu nafyun li kullil ilah, berarti kue la ilaha itu sempat nafekkan semua Tuhan, baru ilah menjadi tauhid. Terus kata Imam Sanusi, tidak seperti itu. Kalau orang mukmin yang mengatakan, tidak seperti itu. Ya ketika mengatakan la ilaha itu sudah isbatullah. Cuma kepen isbat sing luwih mantep, carane piye nafekno liyane Allah. Karena bikin isbat yang lebih napa? Mantap. Terus beliau ngendikan kama taqulu fil asyrah. Sebagaimana kamu mengatakan hitungan 10. Pilihannya boleh mengatakan lana asrotun, saya punya uang 10.000 misalnya, atau kamu mengatakan enggak 7 misalnya 7. Saya punya uang 7, boleh mengatakan lana sabatun, saya punya uang 7.000, atau lana asrotun illa salasatan, saya punya 10 kecuali 3. Ketika orang mengatakan lana asrotun illa salasatan, dia terlintas enggak punya 10, enggak kan? Tetap inginnya mengatakan punya berapa? 7. Cuma dia milih redaksi lana asrotun illa salasatan. Terus niki supados clear supados jenengan mboten suudzon mbek tiyang mukmin sing cara lahir
pas la ilaha napa kabur, karena tetep ning atine la ilaha illallah. Fir'aun itu kan memang enggak punya masa lalu iman, sehingga terus memang harus disalahkan. Tapi nanti yang mukmin misale cara lahir seolah lagi misale cara lahir ngalami ngoten niku tetap kita husnudzon fil qalbi niku la ilaha illallah. Kados dawuh Imam Sanusi untuk mengatakan 7 boleh lana sab'atun boleh lana asyratun illa salasat. Tapi ge wau balik teng kebijakan iki sepuh timbang iku resiko namung muni napa Allah Allah Allah. Terus dawuh kita mukmin nek muni Allah jejak omongan ben Allah dadi akhiru kalami napa sekali sampean jejak omongan Pak sertifikat teng pundi ning bank berarti kalimat terakhir ya bank. Terus kan dawuh mukmin ngoten nek wis muni Allah aja dijak omong ben Allah iku akhiru napa mohon niku mawon niki kula waos meskipun tarofan minhu tanuk datan minhu niki kula waos mohon ditulis kalian duriah-duriah mriki kenang-kenangipun Mbah Mbah Mutamakin. Dan niki wasiate guru-guru kula teng sarang iku qad dimid diroyah alar riwayah. Terus diroyah niku kajian. Jadi kalau ada riwayat itu coba logikakan nanti terus kelihatan bahwa itu mutu. Niku jenenge apa qad dimid diroyah? Diroya itu maknanya menjadi tahu, daroya dri diroyatan. Mulane wong Arab nek ora roh muni la adri saya ndak tahu. Misalnya ngeten. Kiai-kiai kabeh ahli sunnah mesti darani mlebu swarga iku fadhole Allah. Oke, kita sepakat. Kita talaqqi min afwahil masayih nak mlebu swarga iku fadhole sinten? Apa? Oke, jenengan mungkin percaya karena itu riwayat. La yadkhulu ahadukum al-jannata bi amali. Qalu wala anta ya Rasulullah qalu wala ana illa ayatakum madian ya wa bi rahmati. Tapi sekarang jenengan logika. Ketok benernya nak swarga fadhole Allah. Logika ngeten paling gampil. Sampean misalnya soleh lah, iku paling banter 80 tahun. Iku wis bercak-bercak akeh. Wong ora nabi. Tak baleni nek umpama sampean soleh mulai cilik, ra tau maksiat, itu paling banter 80 tahun. Iku wis bercake tak jamin akeh. Cara rabi yo mesti pacar terakhir. Tong nglamar sana sini ra ditompo sing nompo iku wis pokoke akeh masalah ya. Terus Allah tangklet, masyhur wonten sing tiyang ibadah sing sebentar 500 tahun ya sekali swarga 80 tahun ya kok 80 tahun Gusti jari jenengan swarga selawasi lawas jari mergo ngamal ngamal murid 80 tahun berarti ngamalnya gak mau 80 tahun sing abadi ku fadolku nangis nah itu jenis diroya sausnya kita percaya riwayat swarga fadolnya Allah terus dengan kajian itu kita terus percaya mergo paham tau gini nah ya nak swarga sebab ngamal ngamal paling banter pinten tahun 80 kan berarti swarganya ya 80 sesuai kadar amal anda paham ya? Nah, ini kalau waos misalnya di antara yang didawakan beliau masalah tauhid ini terus wal musbat fi qawli illallah fardun wahidun ini badun rano la ilallah dawi bambu tamakin yang ditetapkan sebagai Tuhan fi qawli illallah adalah fardun wahidun eh Allahu ta'ala sing wajibul wujud khalikun lil alam ini tentang arsul muwahidin halaman niki kula sukani halaman piyambak teng kitab kula tak kaya halaman 667. Dados ketika ada wajibil wujud, Allah itu zat sing wajibil wujud. Niki dawuh Imam Mutamakin ditambahi khaliqun lil alam. Saiki pertanyaane ngeten, jenengan darani bumi ini ada ndak? Wonten kan? Bumi ini sing kita injak, ada kan? Ada. Kira-kira utek iso mikir enggak? Hadhil maujudah khalaqahal adamu. Bumi yang wujud iki diciptakan sesuatu yang tidak ada. Mbok utek paling cerdas sak donya kon logika iku saged mboten. Mboten saged. Fa kaifa yakunul adamu yakhluqu maujudan? Mosok barang ora ana gawe sing ora. Dadi nek kowe darani alam raya ini didahulukan sabkul adam. Ketiadaan lebih dulu ketimbang ada. Berarti piye logikane? Ketiadaan menciptakan sesuatu yang enggak ada. Wong ora ana iku ya layu asirusean. Barang ra ono pasti tidak punya akibat apapun. Lha iku ning Quran disebut am khuliqu min ghairi napa syai'in. Jadi dulu ada beberapa sahabat yang mantan dengan tanda petik mantan ateis. Dianggap alam raya iki ra ono sing gawe. Bareng pas teng Madinah ireng Nabi maos wa tur wa kitabi mastur sampai ayat am khuliqu min ghairi napa syai'in. Masa alam raya sing maujudat digawe sing makdumah. Kan mboten masuk ning dinggon yo al maujudat khalaqahal maujud. Ning dinggon sing maujudat mesti sing gawe iku maujud.
Nah karena maujud ini maujud prima atau kausa prima disebut wajibul wujud sing digo ujian wujud kidam bakal. Terus kula suwun melane terus bangun tambahke nambah ya khaliqun lil alam. Maksudnya lil alam niku alam iki kadung maujud. Ning digon maujud sing gawe kudu maujud. Lah jenenge gawe kualitasnya kudu terbaik disebut wajib wujud. Lah niki jenenge dira ya. Jadi kalau suwon, gih baru kaya ngaji niki jenengan pirsa sing seneng Quran, gih monggo lah carane seneng. Wonten sing nekuni tajwid, nekuni tahfid, wonten sing nekuni fikih, wonten sing nekuni usul fikih, wonten sing nekuni balaghah. Kabeh wis danten muara bukti mahabbane Quran. Salah contoh mungkin disebut famihum zalimun li nafsi. Yo ono sing hafal Quran ya men semaan tok. Dewi bapak nak crito kula, aku nasihati badola sing tak eling-eling sik tok masalah semaan. Nur wis sing sregep deres, dadi nak diundang wong mau genting kon. Dan akhirnya tahu deras, deras mergo diundang. Niki mboten nyindir cerita mawon niki, Pak. Kaya kula niki sregep ngaji, lan tak diundang tiyang nggih pindah nggon. Terus kula mboten diundang teng mriki nggih sakniki lates ngaji teng pondok kula. Hafid-hafid niki kersane ditobat nomor ati rubah mboten ngertos. Nggih tak sregep deras, terus diundang wong berarti yo ngalenggo. Niki dhewe mboten lah mboten. Nek akhirnya tahu deras, ning omah kan ana sing nyeki bisa roh. Niki terus terang mawon kersane jelas. Lah terus gak gelem deres, bareng ana sing pesen. Deres. Ora kena koyo pikir. Terus suatu saat diundang bupati atau diundang gubernur atau presiden. Kok deres loh? Nggih pancen biasa deres Gusti. Lah niki cuma kalebon. Tadi prospek di bisnis tapi biasa deres loh. Ya mboten iki cerita mawon nggih ngirangi nggih ngilangi salah. Niku dhewe mbadol lah niki critane Bapak. Nur kena kepengen diundang ngomong diundang ya kadang dikei duit dihormati macam-macam gue kudu sering deres nih ngomong jadi tak diundang mau pindah deres pindah ngon gue ilang-ilang tenang melani gue keluar gue ya rotok kiai tenang ngomong gue ngaji terus di kapan-kapan diundang mau pindah ngon apa? Ngaji tapi nak ngomong atau ngaji gue santri kan ya rasa salam tempel malah sering ngekei duit gue sampai santri santri ngaji rasa-rasan kukar-kukur dari diundang bupati oh pah poh semangat ada apa kan mesti para malaikat kan takut. Ini buat nyindir cerita apa betul. Dan sampai anak istighosah kayak ngoten. Sampai anak diundang istighosah kok nangis. Ning omah lah yo nangis. Suwi ning omah yo. Suwi yo. Pokoke sementing malaikat tuh ngerti nak pegawe arem nggih istighosah. Napa? Mau pindah napa? Nggih. Neneng. Iku dewe ngomong bijak. Sama kan biasa tapi luar. Dadi nur kayak sing sregep. Lho bapak lu ngantos sepuh niku nggih terus-terus ateng bang. Teng pintu terus. Dan ini dia kalau sarah kalau kayak ngotot bahasa halus nanti sepuh gitu mutolah terus bangun nanti sepuh kalau nunggu sering di dalu dan di Bali aja ya, pas mutolah kesana wah tak pas diundang itu namu pindah nopo pindah kan ya terus kalau suwon gak ngawas niku wonten kot di mitiro ya kalar riwayat kata suwon suwargo itu fadl ya Allah oke kita sepakat kita percaya tapi luweh percaya meneh nak sakwise di logika no iya nak mergo ngamalku rak ngamalku mau wolong puluh tahun berarti suarga ku yang mau wolong puluh tahun mergo diunsurkan disebabkan di lo mergo nama ngamal Allah buatan terima sing abadi ku fadolku ngamalem terbatas terus malah kalau nanti ditakau ya ahli geologi terus katanya dalam Islam air itu mustarok milik kan anas mustariku nabi salah satu termasuk dalam air tapi itu kan di tanah saya terserah saya Gus saya jual saya sedot sebanyak-banyak di tanah saya kalau jawabnya lucu, katanya Islam kok air itu mustarab kalau ini tak jawab saya ini cek banyu saya nenggone tanahmu itu ya asal usulnya kok tanam to orang kok gunungku, gunungnya tonggo-tonggo wah anak itu ya repot itu kan akhirnya masuk akal dari Nabi kenapa air itu mustarab lain sini tanahmu kan dari sekian ya juga hektaran tanah di sekelilingnya kan sangka ya sangka orang sak dunia kan nah yang lainnya kalau setuju ke teori nama ketimidiro ya ada riwayat maksudnya itu sausnya ada riwayat anna sumustariku nabi salah satu termasuk filma bilkala wal ma'an filma kamu tahu sentas filma ya, karena meskipun air itu di tanah anda asal usulnya loh hanya dari tanah anda atau dari tanah sekeliling anda nah, sebab itu khusus masalah-masalah seperti ini kalau suwun ngaos ya terus kalau terusakan wa makna anna Muhammad Rasulullah iku ay a'lamu wa ubayinu anna Muhammad Rasulullah ila jami'i sakulen ubayin itu ngerti mana tahu itu tahu dan mau menjelaskan ini agak unik banyak mereka dalam a'lam wa ubayin mau menjelaskan karena asal usul nabi dari nabi itu bukan sekedar tahu kebenaran tapi mengertikan kebenaran ke orang lain
Orang jadi ulama bukan karena ngerti, tapi mengertikan orang lain. Sebab itu Nabi disifati Allah seperti lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam. Orang ahli kitab itu tidak akan tercerabut dari akar akidahnya yang salah. Begitu juga orang musyrik. Sehingga datang seorang bayyinah. Bayyinah itu orang yang punya kemampuan menjelaskan hak itu jelas wilo-wilo. Jadi kemampuan Nabi itu tabligh, memberi penjelasan. Wal kitabil mubin, mampu menjelaskan. Dan ini sing kadang-kadang kita salah. Kan kula nu sering nak teng Jogja cerita, wong dia anak sing didelok mau anakku iki nambahi biaya, nambahi biaya. Itu keliru. Anak kita adalah nambahi tauhid. Napa nambahi napa? Tauhid. Mungkin saat kita tauhid hanya kita dan istri kita. Barokah di anak limo. Jadi ahli tauhid wong limo. Engko duwe putu selawe dadi ahli tauhid itu pinten? Selawe dan seterusnya. Hal ini wis disebut tanakahu tanasalu takasaru fa inni mubahin bikumul umma. Begitu juga jenengan cocok ra cocok. Tapi kalau niki mboten ngajari jenengan cocok ra cocok. Kene apa sih Nabi ku bojone akeh. Wong saleh iku ngurmat wong sitok ya apik. Lah ngurmat wong loro ya mesti tambah apik. Tapi asal ke saleh niki cerita wae. Aja kok pepeh kowe ra wani terus ora duwe logika. Engko ae janggal pek Kanjeng Nabi. Wis cocok ra cocok. Mesti cocok ra cocok iso wae madhepe sampean ndak seperti itu. Tapi tetap duwe logika. Ngurmat wong sitok apik, wong loro ya luwe apik. Tapi nak kowe wong salah, nerlantar wong sitok dosa, wong loro luwe dosa. Lah niku sing logika kowe jenengan kudu iku. Sitok wae terlantar apa meneh? Loro apa meneh? Telu. Ya niki kula tresno. Ai a'lamu wa ubayyin, iki sing penting kata wa ubayyin. Dados kula kenapa Islam itu mengharamkan kitmanul ilmi? Ilmu itu disimpen. Karena barokah penjelasan sing Islam tambah Islam. Kaulang karena penjelasan sing Islam napa? Misalnya mati. Aku nak mati piye Gus ngene kuburan dhewean terus piye bareng diterangno apa zaman kowe urip iso ngelola jantungmu apa zaman kowe urip iso ngelola nafasmu kan yo ora iso hakikate kowe zaman urip yo abdun musakhkharun wong sing diatur pangeran kowe yo ora roh carane sistem roh iku piye jantungmu kerjane piye mok kowe kecelok mangan jare mempertahankan hidup kan kowe yo ora roh akhire yo tak angen-angen aku urip yo ora roh. Ya wes berarti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Gusti kula zaman urip yo ora roh carane urip. Jeng men zaman mati yo ora roh carane mati. Kabeh lu biadika, kabeh lu teng asman, teng astane jenengan. Gusti lata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Tenan boten enten diroya seakan-akan Anda hidup itu al-fa'ilul muhtar. Pelaku. Pe mangan iso mangan, ape lungguh iso lungguh, ape ngadeg iso ngadeg. Lane riyen wonten ulama namine Imam Zamakhsyari. Itu terus digojlok. Lah nek kowe kepengin turu, sampean saged kepengin turu saiki terus turu. Mboten saged kan? Lah mlane wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar turu kuwi ayate pangeran. Mergo kowe nek kepengin mangan kuwi kaya-kaya iso langsung mangan, nek kepengin turu. Kowe iso, wong paling ahli turu sak donya. Saiki tak kon turu, saged. Mboten saged kan? Jadi sebetulnya zaman kita hidup maupun mati, kita ini abdun musakhkhar. Tetap hamba yang menamung tahta tasorifi kudrotillah kabeh menamung diatur-atur kalian kudrotillah wa subhanahu wa ta'ala. Terus ini namung dari akan kersane pernah mbah-mbah kula guys pernah kaspos bahwa ini kersane barokah sing hakikate ibadah nggih wau maos Quran kalian tahlil karena wau eling-eling nggih hadis au fala yasulu ma asmillahi ta'ala syaikun teng lempiran itu ndak akan ada yang bisa nandingi kalimat napa tau mulane kafaratul masjid niku nggih subhanaka allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik karena nanti misalnya sampean jagongan rong jam lepok bakas alpat padahal ora tau duwe alpat bakas wis pokoke bakas ngayal-ngayal rong jam bariku malaikat nulis di akhir majelis Anda Anda ngendikan subhanaka allahumma bihamdika ditulis lha kok malaikat ditakoni pangeran kamu mengabaikan kalimatku atau mengabaikan yang melepuke orang tadi 2 jam mesti pilihan malaikat mengabaikan melepuh ewa sing ngayal 2 jam malaikat gak berat itu roya nama nama di roya terus kalau suwon gue piro kadari ilmu ini wonten nama di roya ini ngapain kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.